yuk. Takutnya masih pusing aku. Tadi habis jatuh. Awas jangan. Kami jangan lanjut. Nah, muka sedikit aja. Sedikit ya. Jadi cabai cedera gini, Cok. Ngawin ini pertama. Iya. Masih pusing kan jadi sambil jalan ya? Iya, sambil jalan. Iya, tadi jatuh di sedang biasa lah main bola, aman lah. Tapi sering banget emang sering cedera juga kan kalau main bola? Paling parah apa sih kalau cedera? Aduh, kalau cedera gimana ya? Paling parah apa biasanya? Paling parah jatuh motor aku paling parah nih. Itu doang sih paling parah. Tuh, masih itu. Lihat. Dikasih lihat. Ini berdarah. Masih itu. Jadi masih pusing aku. Kapok enggak nyok bakal enggak main bola lagi? Enggak lah, enggak kapok lah. Sambil jalan ya. Sambil jalan, oke? Entar aku tahan kalau kamu pingsan. Enggak. Apa? Enggak kapok lah. Ini udah biasa kalau di permainan bola mah gitu. Jadi nanti minggu depan bakalan main lagi. Sebenarnya udah dari apa? Kakinya masih belum sembuh kan? Kakinya masih belum sembuh. Jadi pas minggu kemarin main sama teman-teman kuliah kan. Jadi pas di sini tuh aku pikir kalau misalkan aku main di sini kakinya bakalan makin digerakin terus makin jadi sehat kan. Jadi aku main bola di sini. Tapi paling parah cedera kalau bola apa sih? Ayah gimana nyok ngerayain bareng ayah? Happy banget pastinya, happy sama adik-adik kemarin gitu. Ngasih kado apa? Kado apa kemarin ngasih kado? Sebenarnya yang apa yang aku ngasih kado kemarin tuh sama Bunda Talia Tania. Itu Bunda yang siapin kadonya. Kadonya itu enggak sempat aku lihat gitu. Enggak sempat aku lihat kadonya kemarin. Yang udah siap karena pas Bunda beli itu aku enggak ada. Aku waktu itu masih di kuliahan gitu. Itu ya. Tapi apa ngelihat ayah bertambah usia apa sih harapannya? Harapannya semoga sehat selalu, panjang umur terus ayah. Pokoknya semangat untuk kita dan pokoknya harus sehat, harus kuat. Kemarin makan malam bersama atau apa nih? Apa? Kemarin makan malam bersama atau apa? Iya, kemarin kita makan malam sama Onyo, Talia, Tania, sama ayah. Iya, berempat. Karena kan Bunda ada kerjaan di luar negeri kan. Quality time ya? Iya, quality time. Ada kerjaan Bunda di luar negeri gitu. Hati-hati ya, Uncle ya tuh. Uncle, hati-hati. Kemarin sempat upload juga lagu buat ayah, benar gak sih, Onyo? Itu lagu emang udah dari lama, upload foto kali. Oh iya. Upload foto ulang tahun bareng ayah gitu. Itu tapi lagunya udah lama. Gitu. Nyo, sedikit dong soal rumah barunya udah kerasan belum sih tinggal di situ? Apa? Soal rumah barunya sekarang udah kerasan belum sih tinggal di situ? Iya, karena masih banyak yang harus diisi-isi gitu kan, karena masih belum lengkap di dalam rumahnya. Jadi pelan-pelan lah gitu. Tapi kalau untuk itu udah semua, maksudnya yang kamar kokonya juga aku juga udah jadi, talia-talianya juga udah jadi gitu. Jadi bagus banget lah pokoknya rumahnya, idaman banget gitu. Kemarin kan sempet bikin konten apa isi kulkas kan, terus banyak yang komentar, "Ih, kok isinya makanan manis semua? Emang kamu juga apa sering ikut aku makan?" Juga itu karena aku juga suka manis-manis, kayak aku suka susu stroberi yang manis-manis, coklat-coklatan gitu. Bunda milihnya itu yang kita suka, jadi Bunda nggak mau beli yang kita nggak makan gitu. Jadi takutnya dibuang, mendingan beli yang bisa dimakan. Gitu. Tipe yang suka makan manis kah? Emang aku tipe suka makan manis. Bukan cuma aku doang sih, ada Talia, ada Tania gitu yang suka makan manis kayak gitu. Bahkan kamu suka makan nasi pakai kopi hitam malah ya? Iya, gitu. Bisa aku makan nasi pakai kopi. Itu mungkin jadi kebiasaan atau seperti apa sih? Karena dulu aku di kampung kayak gitu. Aku makan nasi campur kopi hitam, terus makan teh campur kopi hitam gitu. Makan teh pakai campur kopi hitam. Teh campur nasi. Makan sama nasi jam gitu. Emang campur nasi. Enak banget. Pokoknya cobain ini buat yang nonton nih, cobain. Tapi pernah ketahuan Bunda atau ayah enggak sih ketika kamu lagi bereksperimen bisa dibilang minum kopi campur nasi? Kalau itu karena aku eksperimen itu enggak ngumpet-ngumpet kan. Jadi pas eksperimen itu di depan mereka gitu, aku bilang, "Bun, sambil dibikinin konten yuk," gitu. Onyo eksperimen minum kopi. Sebenarnya Bunda waktu itu, "Hah? Expose. Eksperimen minum kopi sama nasi, makan campur nasi gitu kan. Seriusan yuk?" "Iya, seriusan, cobain." Nah, karena Bunda cobain tuh, mungkin karena baru pertama kali jadi Bunda ngerasa, "Oh, enak sih, cuman padahal Onyo aja yang makan," gitu. Parpro turun. Gitu. Ya, sedikit. Ya, terima kasih banyak. Aku lagi